Oke, siap. Set up and track action. Jadi konsep klip Burger Kill yang Under the Scars nih seperti tribute kali ya buat kejadian ACC. Dan dari si tema lagunya sih gimana dari segala masalah-masalah ini tapi di akhirnya kita we will prevail gitu, kita akan bangkit. Nah jadi gue coba tempatin anak-anak BK dalam situasi near death experience yang dirasain waktu kejadian ACC. Ada yang kehabisan nafas sesak, ada yang dikerumunin orang, ada yang dipukulin, ada yang dicelupin ke air, ada yang dikubur. Jadi gue tempatin anak-anak ini dalam situasi near death experience, tapi di akhirnya membawa mereka bangkit, mereka prevail gitu. Ini lokasi scene-nya Vicky nanti. Bapak ibunya lihat kita kubur. Nyanyi. Sometimes that's all what you expect what you got. Lumayan setir dan enak. Tema violence-nya sih sebenarnya pertama di trigger sama tema lagu. Tema lagunya memang bukan berarti violence, tapi penggambaran situasi violence dan gimana orang bangkit dari violence. Terus udah gitu, kalau gue personally, gue ngejar gimana gue bikin gambar violence, tapi estetik gitu. Gitu gini ya, main film action tuh sih gitu. Sekarang yang benar-benar gue rasa Red Epic nih baru dipush fungsinya sama kita sekarang. Nggak ada satupun shot yang nggak pakai 300 frame. Jadi semuanya kita shot slow motion, high speed, 300 frame per second. Totalitas anjing dibutuhkan di sini. Dan Taimat. Dari tanah kembali ke tanah, dari bumi kembali ke langit, dari sini kembali ke rumah. Cari. Ini shooting clip paling berat, benar-benar menguras tenaga, benar-benar menyiksa fisik, tapi cukup menyenangkan. Hasilnya dahsyat. Kak, coba. Beres anjing. Puas bebas. The fuck, right?